Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan menambah wawasan Anda. Antusias masyarakat Indonesia terhadap dunia perfilman lokal makin meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu satu dekade, masyarakat Indonesia mulai menampakkan antusiasmenya terhadap film lokal, sehingga menjadi film yang terlaris. Kemajuan dunia perfilman Indonesia itu terlihat dengan adanya Hari Film Nasional yang ditetapkan setiap 30 Maret. Hal itu terbukti pula dari pencapaian jumlah penonton yang kian meningkat setiap tahunnya. Tercatat, terdapat sejumlah film yang menarik jutaan penonton, bahkan menjadikannya film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Ah, masa sih? Berikut ini film Indonesia yang paling laris. Masa sih? KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Awi Suryadi berdasarkan cerita viral berjudul yang sama, karya Simple Man. Film produksi MD Pictures serta Big House Film ini dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, dan Ahmad Megantara. KKN di Desa Penari tayang perdana di bioskop Indonesia pada 30 April 2022. Film ini sempat dijadwalkan akan tayang pada 19 Maret 2020 dan 24 Februari 2022, namun keduanya dibatalkan karena pandemi COVID-19. Di awal 2023, film tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta penonton. Hal itu membuat KKN di Desa Penari menjadi film Indonesia pertama yang meraih angka tersebut. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. 10 juta penonton juga semakin memantapkan KKN di Desa Penari sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Angka 10 juta penonton merupakan akumulasi dari banyak versi KKN di Desa Penari yang mulai tayang perdana di bioskop pada 30 April 2022. Awalnya film ini memiliki dua versi, yaitu versi biasa dan versi uncut. Kala itu, film tersebut mencetak sejumlah catatan gemilang, dimulai dari menjadi film horor terlaris sepanjang masa, menyalip pengabdi setan, dengan penjualan lebih dari 5 juta tiket. Tak berhenti di situ, dua versi tersebut juga membuat KKN di Desa Penari menjadi film terlaris di Indonesia sepanjang masa, dengan penjualan lebih dari 9 juta tiket, yang diumumkan pada 15 Juli 2022 saat film itu turun layar. KKN di Desa Penari menceritakan berbagai kejadian mistis yang dialami 6 mahasiswa ketika menjalani KKN di sebuah desa terpencil. Awal mula kisah ini berfokus pada 6 mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil setelah mengantongi izin dari orang tua masing-masing. Kenam mahasiswa tersebut bernama Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Dimulai dari Nur yang seperti takut akan sesuatu karena kepekaannya dengan hal mistis, hingga Widya yang kesurupan menarikan sebuah tarian. Teror-teror dari sosok penari di desa tersebut juga mulai dirasakan oleh teman mereka yang lainnya dan semakin menjadi. Terlebih lagi ketika Nur kesurupan roh seorang nenek yang mengatakan bahwa ada teman mereka yang melanggar aturan. Hingga pada suatu malam, Widya mengikuti Bima yang keluar dari tempat penginapan secara diam-diam. Bima pergi ke sebuah tempat yang seharusnya tidak boleh ia datangi. Meskipun begitu, Widya tetap nekat mengikuti Bima dan melihat sesuatu mengerikan yang sedang dilakukan oleh teman prianya itu. Tidak hanya itu, Widya juga bertemu dengan Ayu yang tidak bisa berhenti menari. Namun Widya tahu ia tidak bisa menolongnya. Apa yang membuat Widya tidak bisa menolong Ayu? Lalu, apa yang sebenarnya Widya lihat ketika memergoki Bima? Kamu tahu benda apa ini? Keduanya milik sang penari. Masa sih? Pocong seramnya, boleh. Lihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Agak lain adalah film komedi Indonesia tahun 2024 yang disutradarai dan ditulis oleh Muhakdi Aco. Film produksi Imajinari serta Jagata ini dibintangi oleh Benedion, Oki Rengga, dan Indra Jegel. Agak lain tayang perdana di bioskop Indonesia pada 1 Februari 2024. Film ini berhasil merangkul 1 juta penonton hanya dalam 4 hari penayangan. Ya gak gimana ya bang, ya tuh mantan napi bang. Dalam seminggu, jumlah penonton ini mencapai 2 juta. Dalam penayangan hari ke-10, film ini mendapatkan 3 juta penonton, dengan jumlah penonton harian tertinggi mencapai lebih dari 500 ribu orang. Pada tanggal 16 Februari 2024, agak lain masuk 10 besar film terlaris di Indonesia, menggeser Pengabdi Setan, Habibie dan Ainun, Laskar Pelangi, serta Seudino dengan jumlah 5 juta penonton. Setelah 24 hari penayangan, pada 24 Februari 2024, film ini melewati 7 juta penonton. Capaian ini sekaligus menjadikan Agak Lain resmi menjadi film terlaris kedua di Indonesia, di bawah KKN Desa Penari yang rilis tahun 2022, dan ditutup dengan capaian 10.061.033 penonton.
Sukses dengan penayangan di Indonesia, Agak Klien pun tayang secara internasional di beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Amerika Serikat. Agak Klien bercerita tentang 4 sekawan penjaga rumah hantu yang memiliki mimpinya masing-masing dan berusaha mencari uang untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Berbagai cara mereka lakukan untuk menyelamatkan rumah hantu dari kebangkrutan, salah satunya dengan melakukan renovasi. Namun, saat rumah hantu telah selesai direnovasi, mereka ditimpa sial karena usaha rumah hantu mereka malah memakan korban jiwa salah satu pengunjung. Tentu saja mereka panik dan ketakutan, rasa bersalah mulai menghantui mereka dan muncul pemikiran akan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Boris, Oki, Jegel, dan Bene tidak tahu harus berbuat apa terhadap korban sehingga langkah keliru yang mereka lakukan adalah mengubur korban di dalam rumah hantu. Siapa sangka arwah korban malah gentayangan yang membuat usaha rumah hantu mereka menjadi seram dan menarik banyak pengunjung. Situasi mulai terasa janggal sehingga polisi mulai menyelidiki kasus tersebut yang membuat keempat orang ini menjadi panik dan melakukan berbagai hal konyol untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Penjahat rumahku. Masa sih? Loh, buset, Lin udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Mama, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong. Sumpahin kamu, biar botak. Karya film grup komedi legendaris Warkop DKI yang beranggotakan Dono, Kasino, dan Indro sudah sangat familiar menjadi tontonan menghibur sampai saat ini. Saat ceritanya dibuat ulang melalui konsep Reborn, dalam film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos, part 1, hasilnya pun terbilang sukses. Pelan-pelan, Don. Ini apa jaman rekeplik? Kalau rontok, gak bisa lu rakit lagi. Dirilis pada 2016 lalu, film yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Anggi Umbara itu mendapat sambutan baik dari masyarakat. Sampai hari terakhir penayangannya, Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 berhasil meraih 6.858.616 penonton. Jumlah penonton tersebut sekaligus menempatkan mereka sebagai salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak. Film ini mengadaptasi 2 film terdahulu Warkop DKI, yaitu IQ Jongkok dan Setan Kredit. Pada film remake-nya ini, para anggota Warkop diperankan oleh aktor-aktor besar Indonesia, yaitu Abimana Arya Satya memerankan Dono, Vino G. Bastian memerankan Kasino, dan Tora Sudiro memerankan Indro. Uniknya pada film ini juga menghadirkan Indro yang asli sebagai salah satu pemerannya. Diperankan oleh aktor-aktor berpengalaman, ketiga pemeran utama dalam Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 tak sekedar menghidupkan karakter-karakter para anggota Warkop, juga memberikan ciri khas pribadi masing-masing. Hal ini yang membuat film komedi ini selain bernuansa nostalgia, namun tetap bisa terasa segar. Bahkan putra dari mendiang Dono, yaitu Yudhistira A.N.M. Masardi, mengatakan bahwa akting Abimana sebagai Dono sangat patut dipuji karena berhasil membangkitkan kembali karakter Dono pada film ini. Berbanding lurus dengan apresiasi tinggi dari penikmat film Indonesia, film ini juga sukses mendapat banyak penghargaan bergengsi. Salah satunya rekor MURI di tahun 2016 untuk penonton hari pertama terbanyak sepanjang masa. Tak sampai di situ, film ini berhasil meraih predikat sebagai Movie of the Year dalam ajang Indonesia Choice Awards 2017. Sementara pada Indonesia Box Office Movie Awards, film ini masuk ke dalam 13 nominasi dan berhasil memenangkan 5 di antaranya. Begini mah kok gak bisa dilawan. Maaf ya, maaf. Mari. Ini baru yang namanya maju kena, mundur kena.